Media dari zaman dulu, zaman Pak Tirto Adi Suryo itu bergerak di media cetak, dan sekarang video, dan belakangan hanya dengan audio podcast. Itu luar biasa sekali. Dan negara-negara lain, kapasitasnya apakah Indonesia siap dengan corona virus atau COVID-19 ini? Ya, saya kira kita udah aman, SARS. Ya. Ya, cuman dan dulu dampaknya juga cukup heboh juga, dan banyak beberapa kasus yang sudah dinyatakan positif pada saat itu. Sehingga secara mungkin kita akan tidak akan sepanjang itu, ya. Karena ini informasi itu sepotong-sepotong itu. Iya. Kalau sesek itu ada, itu berapa orang itu? Berapa banyak itu? Benar-benar. Demam, belum tentu juga. Nah, ini yang saya kira informasi yang disampaikan pada hari ini yang lebih lengkap, itu yang kemudian dipahami oleh masyarakat. Ini masyarakat tahu bahwa kalau bicara sekarang, katakanlah itu yang gejala pneumonia saja, itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi itu harus dipahami semua. Jadi kemudian apakah itu corona? Baru ke dokter. Jadi ada hal-hal yang memang tidak serta-merta, kemudian kalau ada satu gejala yang oh itu kemungkinan ada. Oh, oke. Okay.